Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Gonyan Gaming guys. Oke, hari ini adalah hari apa nih? Hari Senin kan ya? Tanggal 29 ya di gamenya nih. Hari Senin sih seingat aku ya, berarti kita bisa trading nih hari ini guys ya. Limited trading, kita cek berapa nih. Nice, 23.000 jable guys, let's go. Kita trade langsung dan aku akan langsung klaim hadiahnya guys ya. Karena kemarin aku juga sudah banyak spend, jadi wah, aku udah smash 52x tuh, tambah 23 sekarang ya. Let's go guys, kita akan coba buka satu persatu guys. Tadi dapat apa ya? 30.000 soul atau 3.000 jewel tadi guys? Oh, 30.000 soul ya, nggak ada jewelnya. Ya sayang sekali guys, tidak dapat jewel satupun ya. Yap, kebanyakan 30.000 soul guys. Dan ada juga di spend jewel, kita akan ambil juga guys kalian. Enchant tambah 2.000 lagi dapat 50 itu ya. 5.000 ancient spirit shard. Ketemu top global auto rungkat apa nih? Top global. Cyborg. Taunya top global dari mana? Oh, krononya 250 gitu kah? Biasanya kalau top global itu ada itunya ya, tandanya. Atau mungkin di device dia musuhnya itu ada tandanya, tapi di aku nggak ada ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin aku akan klaim untuk yang dispense jewelnya nanti aja guys, karena aku masih bingung antara mau nambah 2000 jewel atau enggak. Ini tinggal nyampah doang, kenapa nggak ada yang ratain ya? Nyampah doang nih. Door. Nah selesai gitu doang guys, kenapa nggak ada yang ratain dah. Waduh, nice. Scene of Anarchy, let's go. Oke. Langsung saja hajar. Oke, ini dari bawah. Double divine. Nice. Samanku Soul Taker, berarti saman toxic saman, mantap. Dua kali sekalian divine genie-nya deh. Oke. Bisa rata apa enggak nih guys? Padahal dulu aku pernah bisa ngeratain ini dalam satu hit loh. Tapi sekarang kok kayak susah amat ya. Semakin aku ganti semakin ya klipnya, semakin jelek reputasiku di sini. Pet Royal. Nggak tahu dah. Harus kayak gimana guys? Dulu kayak gimana aku nggak tahu, sekarang jadinya kayak gini guys. Terus sekitar 8 lah total damage di sini, 8 7 berapa gitu, dan rata musuhnya satu hit. Sekarang malah enggak ya tuh kan. Waduh, mungkin memang enggak terlalu bagus ya kalau di Battle Royale guys untuk formasi klipku yang sekarang. Kemungkinan seperti itu sih. Wolfen Fin meninggoy. Waduh. Oke, sudah, nggak apa-apa ya. Sisa segitu doang, dan aku nggak mau nambah lagi pakai chance, pakai jewel. Jadi udah, aku sampai di situ dulu. Untuk hero trial, wah peringkat 600 kemarin aku gagal satu kali guys ya. Underestimate musuh. Misunderstood, oke. Kita klaim dulu. Collect. Kayaknya aku ikutan spend itu sih soul kemarin. Ini gampang nih obtain epic heroes 10 ya. Wah gampang banget itu guys. Nah ini 10 kan. Nah kayak gini doang guys, selesai. Terus apa lagi, 10 kali higher, 10 times sama hero trial. Wah di sini nggak ada tiket higher, aku pun juga nggak ada tiket higher di sini. Udahlah, kita skip aja. Nextnya adalah ini, dispatch dulu. Oke, selesai. Research rate kita cari 100.000 gold seperti biasa lah pokoknya guys. Oke, ini dia langsung nemu, mantap.
Okay. Langsung double define aja kali ya. Kas, mantap. Oke. Okay. Stormku summon apa tuh? Mistress. Ganti aja. Oke, okay, nice, rata ya. Share with friends, let's go. Sama kita kembali. Nah, ini auto clear-nya. Ada chance 1 lumayan, langsung kita pakai saja, guys. Daripada numpuk nanti enggak bagus, guys. Kalau numpuk sampai 5 itu enggak bagus ya. Jadi harus kita gunakan sebelum numpuk sampai 5, guys. 5/5. Jangan sampai ya. Oke, kita habiskan 4 chance lagi, guys. Cukup teksturnya saja enggak apa-apa. Sambil aku cek apakah masih ada event lollipop ya. Kalau masih ada harus aku habiskan 6 chance sih. Kalau enggak ada ya cukup 5 chance saja. Nanti akan aku cek, guys. Plus juga kayaknya pas aku ada event lollipop lupa aku, guys, enggak pakai lollipopnya. Itu yang aku rasain sih. Coba ya, kita cek. Apakah ada event lollipop? Kita ceknya di sini. Oh, ada. Berapa nih? 4 hari, masih lumayan lama. Oke, kita gunakan dulu daripada kelupaan. Kita ambil Ancient Spirit Unity. Oke. Okay. Ada banyak chance di sini, guys. 2 dong. Yeay, nice. 2, 3. Oke, okay, dapat hand 1. Dapat soul. Dapat triple. 6. Nice, lumayan, guys, buat cleaning-cleaning ya. Nah, itu tidak nice, guys. Cuma gold. Lumayan mutagen. Lumayan 30 doang tapi. Oh, nice. 100 doang tapi sih. Tidak nice ding. Oke, okay, lumayan. Kita ambil dulu. Campaign class, let's go, guys. Gue akan ambil yang mudah saja dan tidak membuang banyak waktu. Oke. Okay. Selesai Eldorado Legion 3 apa ya kemarin ya? Aku kan nyari ini kan Dragon Scale kayaknya. Coba deh. Dragon Scale buat Dragon Heartku. Oh, sudah, tinggal evolve saja nih. Tinggal evolve tapi butuh shard banyak ya. Butuh shard banyak, guys. Dan ini lagi bikin shard Spite. Wah, nanti kalau udah selesai aku bikin shard itu ya. Plus aku mau salvage, tadi dapat banyak song. Hehe. Itu dia songnya, guys. Sama ininya aku kurangin lagi. Yang kembar-kembar. Biar enggak ini, guys ya. Enggak kepenuhan pack-nya. Kok kurang. Hehe. Tak kira aku punya banyak energi, guys ya. Ternyata enggak punya banyak. Oke, okay, itu trialnya selesai. Kita coba cek join. Oke, okay, enggak ada. Quill United collect. Oke, okay, nice. Ini kita claim hero trial. Loh, tak kira tadi udah. Lupa, guys, tadi cuma ngecek itunya doang ya. Kita cek ranking. Nah, lumayan dapat itu. Terus kita refresh. Oke, okay, ini gas. Jangan sampai kalah lagi nih, guys. Ranknya turun banyak kalau kalah satu kali. Walaupun kalah satu kali ya, ranknya turun banyak, guys. Bahkan padahal kemarin aku 133-an, guys, ranknya. Sekarang 600, coy. Gila. Oke, arena. Ser apa? Ser. Aduh, ser apa tadi? Ser. Ya ampun, namanya susah amat. Ser, terus ada C-nya di situ, ada G-nya. G. Share kaban. Susah. Kenapa nggak harus ada C-nya di situ ya? Atau hilangin K-nya, share kaban. Share kaban gitu, guys. Waduh. Kenapa aku mempersalahkan itu, guys? Tidak tahu, aku pun nggak tahu, guys. Itu lagi namanya apa gitu? AEA bom bom. AEA bom bom. Tau lah bahasanya Masha and the Bear. Nice. Langsung dapat 2400. Wah, ini lagi, guys, bahasanya. Itu Gamyete. Gamit berarti ya. Gak tahu. Langsung saja
Wah, krononya kayak pada cepet-cepet banget, guys. Padahal equipmentnya belum pada tinggi tuh, masih level di bawah 10 tuh empowernya. Tapi level krononya udah tinggi banget. Penasaran gimana caranya dapetin kristal Epiphany yang cepet, guys ya? Biar bisa up krono cepet gitu. Nah, kalau ini sih aku nggak ragu ya. Kenapa dia levelnya 250? Equipmentnya pun udah unggul dan yang jelas dia by two win, guys. Ada skinnya tuh. Kalian tadi tuh aku penasaran gimana tuh. Nggak ada skin atau mungkin emang nggak dipakai? I don't know. Kali ini kita ke kanan ya. Ampun, aku geser-geser susah amat. Oke. Okay. Geser ke kanan. Divine. Meledak. Meledak, mantap. 2300 kita dapatkan. Nah, ini bahasa yang kayak tadi lagi, guys. Waduh, waduh. Apalagi dulu Mac Ceben. Mac Ceben. Ini krononya udah di 250 lagi, guys. Oke, ini kita bisa claim soul. Yaudah, nanti aja. Di krono 234 sampai 235 aja butuh 400, guys. 250 berapa? 1000 kah? Gila. Aduh, berapa lama ngumpulin sampai 1000 kristal Epiphany, guys ya? Oke. Untuk bounty quest tinggal tunggu, berarti sisanya tinggal upgrade ini. Terus yang guildbot sama kita cek guildpass. Terus kita cek meditasi. Oke, udah. Mag development bisa develop. Wah. Lihat, guys. Silver tokenku, guys, udah mau habis. Tapi enggak masalah, guys. Kita coba clearable. Nah, tuh dapat 16 ya nanti. Lumayan lah. Nah, selesai semua, guys. Yang ini tinggal kita claim saja. Dan sudah selesai semua ya. Cukup sekian guys untuk episode kali ini. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir video. Untuk aku tinggal claim Bindios doang nih sama Pick Pairs. Sama yang spend jawal NB Pick juga tadi belum aku claim. Kayaknya sih nggak usah aku spend lagi deh. Nggak usah lah. Ini tinggal claim aja yang gratisannya, guys ya. Oke, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Serta support terus channel ini untuk mencapai 2000 subscribers yang pertama kalinya, guys. Thank you guys sekali lagi dan see you in the next video, guys. Bye bye.